Ya, itu tamu istimewa kita, saudara yang kapsul kita, ngobrol semua tentang berikan perhatian dan ambil semua apa-apa ke manfaat ataupun poin-poin untuk kehidupan kita supaya kita dapat beramal dan kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara yang dimuliakan. Orang besar daerah saya tak ada salutasi ni kan. Panjang nak sebut ni. Tengku Penggawa Muda Paduka Mahavijaya. Betul lah tu kan? Betul kan? Kalau salah siapa kan lah, tak pernah panggil dia lah. Dia kata orang datang main nampak muka, balik main nampak belakang. Adab kena jaga. Ha, datang topik orang, mesti majlis pun satu. Siap adalah untuk berjamah satu. Dia sorak nak sebut kan. Ha, macam tu lah. Kan? Jadi, mohon izin lah ya. Ha, begitu juga pada Tuan Pengerusi Surau Al-Mu'min, Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa, penggerak aktiviti surau, begitu juga jawatankuasa penduduk yang terbabit. Ayat itu dah bersedia melaksanakan program. Selama ni tak sedia. Tapi itulah dia kan. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dan hari ini tajuk yang telah dipilih adalah tentang adab. Adab, adab dan akhlak mukmin sejati kan, dikaitkan tentang pribadi mukmin sejati. Jadi memanglah kalau kita tengok Imam Malik pun sebut, biarlah ilmu sikit tapi jangan tak ada adab kan. Adab dan akhlak ni mustahak kan? Mustahak nak gambarkan ke mana kita berada. Ha, tu sebab disebutkan orang dulu-dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dan kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Jadi kenalah jaga adab dan akhlak. Ya? Ha, tu sebabnya datang topik orang kan, kenalah ikut. Kalau cara orang tu dia suruh makan dulu, kita makanlah dulu. Kalau dia kata suruh ceramah dulu, kita ceramahlah dulu. Janganlah kita lah nak ubah-ubah macam tu. Jadi hari ini memang kalau kita tengok, rumah makin besar orang makin tak ada. Selalu cakap rumah makin besar orang makin tak ada, bukan orang makin ramai kan. Rumah seorang-seorang keluar, seorang masuk asrama, seorang masuk universiti, seorang masuk asrama penuh kan. Pangkat makin tinggi,
akal sehat semakin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Bunyi emosi ni macam tak ada apa-apa. Tapi sebab orang kualiti emosi makin kurang, nah dia boleh bunuh orang tu dan bakar lah lepas tu. Sebab kualiti emosi kurang lah, budak yang sutu akal, budak yang ada masalah, budak OKU, dia boleh dengar sampai mati dah lah. Sebab kualiti emosi jugalah, budak bayi ni didera sampai macam tu tadi. Sebab kualiti emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Makin ramai teman di dunia maya, teman sejati makin ada. Yo, tanyalah orang dulu berkawan macam mana. Kawan tu sakit dia nangis semua. Kawan tu susah dia pun tak tergamak lah, makan dengan mikir kawan tu susah. Hari ini kawan tu susah dia senang hati. Nasib baik dia susah ada ke padan muka dia kan. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kuat. Extra joss, tebiji LHG. Kopi kan, macam-macam lah kopi yang lebih kan. Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat tu. Ilmu makin tinggi, adab makin tak. Lagi tinggi adab, patut lagi tinggi adab. Ni tak pangkat makin tinggi. Ilmu tinggi tapi adab pun tak ada. Belajar semakin mudah. Yang belajar kan makin mudah. Orang dulu-dulu cuba tanya, nak belajar macam mana? Ni time ni berjalan kaki golak-golak ni, bawa ke bawah orang ni, ramai-ramai. Orang dulu, sekarang guru datang rumah. Nak lagi mudah kita, ayah guru datang online. Ada tu lagi lah, tak nak guru, dia pilih. Hari ni belajar dengan siapa, besok belajar dengan siapa. Dia dengar, dia rasa boleh pandai. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin hebat, semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Poin yang tadi tu, ilmu makin tinggi tapi adab semakin rendah. Tak ada adab. Jadi benda itulah yang kita nak elakkan. Jadi kalau kita nak tengok adab yang dan akhlak yang terbaik ini, tak lain tak bukan satu tiga ikon. Disebut lafadzakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana billahi wal yawmil akhir wa zakarullah katsiran. Sungguhnya dari Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah, satu contoh ikutan terbaik. Ini bukan cakap bajet-bajet baik, bukan cakap macam baik. Contoh ikutan terbaik itu iaitu Rasulullah. Nah, lima kan Rasulullah wal akhir, siapa nak karamah Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah zakarullah kasira, ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi Rasulullah telah tunjukkan kepada kita akhlak yang mulia, suri tauladan yang baik untuk menjadi ikutan kita. Tujuan baik ni seperti ikut. Tapi ada orang kita ni dia berani sekali menjawab. Dia cakap, kau ni cuba kau maafkan dia. Kita duduk kawasan kejiranan, maaf-maafanlah. Alangkan Nabi pun ampunkan umat. Ni kata kita. Wah, dia pun bersuara. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Kecil hati Nabi. Kan dah cakap. Untuk diikuti. Sebab Nabi punya sayang lah kat kita. Nabi bagi standard paling rendah. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Siapa hidupkan satu je sunnah Nabi, sayang Nabi lah. Punya sayang.
Jadi Nabi nak bagi tahu kita apa? Kalau tak boleh nak buat semua, tak. Sudah. Kalau tak boleh nak buat semua, cakap KL. Kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Dalam banyak-banyak apa? Pilih satu sunnah Nabi yang paling kita boleh buat. Contohnya, pakai wangi-wangian. Pakailah. Sebab apa pakai wangian? Sebab Nabi suka wangi. Kenapa kau makan buah tamar? Sebab Nabi suka makan buah tamar. Nabi hari-hari makan buah tamar. Tapi balolah orang yang mencabarnya dengan menyatakan contoh. Memang Nabi makan buah tamar. Masa itu mana ada konflik. Nampak? Dia main-main dengan sunnah Nabi tu. Balol kau. Kan? Jadi kena. Sebab tak boleh buat semua dengan tinggal semua. Puasa Isnin Khamis kan? Buatlah. Itu je yang boleh buat. Itu je saya mampu buat. Sebab kebetulan nak save budget kan? Buatlah macam tu. Orang perempuan. Tak boleh lah Ustaz Isnin Khamis. Sebab Khamis banyak kerja. Saya buat Isnin je. Boleh tak? Khamis banyak kerja. Siang sampai malam. Dia faham. Tak faham. Sudah. Jadi puasa Isnin saja. Boleh. Tak ada masalah. Itu maksud tadi tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Itu. Macam sekarang. Nak pula heboh kan? Dekat soal mu'min. Membuka tawaran. Kepada siapa nak menyertai ibadah korban. Dia dah start ni. Kan? Ada tempat kau belum bersedia lagi. Kan main bersedia-bersedia je tadi kan? Tawaran main kau bekok. Dua. Mana ada tu? Tahun ni nampak cara sakat penyertaan yang dah confirm kau bekok kan? Belum lagi. Belum. Betul. Kena buat iklan awal. Sebab boleh bayar tuan-tuan satu bagian RM5. Tahun ni kita korban kompau. Boksa sikit. Jadi satu contoh. Tak adalah semua mana yang boleh bayar tuan. Tak maksudnya. Ya. Dah pada awal dah. Pada awal dah kita boleh. Sunnah Nabi kita tengok apa yang buat korban lah. Nak sedekah nak bagi orang-orang tak mandingan kan. Boleh lah. Tak salah. Kan? Dan kalau kita tengok, kedua hasanah ini adalah satu bentuk dakwah paling berkesan sekali untuk mengajak orang lain kepada kebenaran Islam. Betapa ramai orang bukan Islam zaman Nabi SAW telah memeluk Islam sebab mereka melihat contoh dan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh benda. Akhlak yang baik tunjuk orang boleh berminat nak bersama-sama. Abang Adam Khoury kenal tak? Dragon. Dragon pun kenal kan? Cakap, Abang Adam Khoury. Dia cakap apa tu? Betul lah Islam ni betul lah. Islam ni benar. Masalah Islam. Tunjukkanlah aku Muhammad. Dan Alhamdulillah, pada malam itu Allah datangkan mimpi kepada dia. Dia nampak seorang lelaki. Dia nampak seorang lelaki susuk tubuh tu. Tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab cahaya tu terang. Dan dia yakin itu Nabi. Dan bila esok tu dia terjaga, dia tak lengah. Dia kejut kawan ni, ajak kawan ni. Jom bawa aku pergi mengucap. Aku nak Islam. Itulah. Dan Abang Adam Khoury daripada tahun 2014 kan, sampailah sekarang dia telah mengislamkan lebih daripada 17 orang kawan-kawan. Kita dalam Islam ni seko tak ada pepik kan. Seko lah orang. Sebab kadang-kadang bukan jawab dengan akhlak. Tengah kita tengok aja kita surau kan. Adab yang bercakap Alhamdulillah seperti mana yang dijanjikan. Wah, dia membawa seorang penceramah selebriti. Katanya dia cakap tadi kan. Dan kami akhirnya bersedia. Ayat dia walaupun dah datang orang tak sedia pun. Kan? Tapi hadap tu berlapik tu. Ya. Kita cakap memang penuh lapik betul-betul. Arwah abah saya dulu pergi tu jadi juju cakap peminang orang. Kan pergi peminang nak ada orang. Dia cakap apa saya cakap. Dia bagi tahu tarikh, beritahu ni aja. Dia tak tahu detail. Itulah hajat kami ni lah. Jauh ni macam ni macam ni. Tiba-tiba tuan rumah tu tanya. Hantaran ni berapa? Sudah.
Tadi tak ada orang dalam briefing tu. Dari segi adab, tak boleh cakap. Tak maaf lah, saya tak tahu tu. Kena tanya orang lain. Tapi sebab jadi juru cakap, dia kena tak menjawab. Tapi dia cakap macam macam inilah tuan. Saya ni adik-adik pun bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik. Dia suruh makan, makan, dia suruh minum-minum. Maknanya dia tak tahu. Haa, macam tu lah. Faham. Tu kena faham kan. Tapi tak cakap beralas ni kan. Elok. Tapi janganlah kita berkias. Kan, berkias sangat. Sampaikan orang sampai tu tak faham. Kalau orang tu tak faham, anda terus tak. Bak kata orang di 9 kek, mana dia awak manjik ke situ, anjing menyalak. Mana ikut tak topik tu. Topik tu tak patut, janganlah kau berpantun. Kami ini berhasrat untuk menyunting bunga taman. Wah, kau dah tanya nursery kau. Kacau ni kita. Taman mana kau nak sunting ni? Tak ada lah. Lepas tu cakap dia clear. Bunga yang mana satu? Tuan rumah tu pula tanya. Bunga yang dah lama tak disunting orang. Berlari omak air kerapu. Malu. Omak dia paling lama dalam rumah tu. Omak air bunga. Haa. Ah, lepas. Bertersipu-sipu omak. Kau kan omak kita. Mak dia ingat dia. Aku cakap. Dia tahu kakak. Kan jadi Nabi nak ambil contoh paling peristiwa yang kita ada pada dengar lah peristiwa. Ketika Nabi usia belasan tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi menekat barang di pasar. Nabi pun offer, makcik boleh saya bantu makcik? Boleh, baik anak ni. Anak ni daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Dari Mekah? Hati-hati. Kenapa? Ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Tengok kawan-kawan. Senyum Nabi. Kalau kita nak topik dah bang. Aku tolong untuk banyak contoh kau. Tapi Nabi tak jatuh. Nabi angkat barang tu. Sampai kat rumah makcik tu dia pun letak barang. Bila letak barang. Makcik tu nak lupa. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baik betul anak. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang sebut tadi. Langsung dia makcik tu. Akhirnya, semua penduduk Mekah memperakui akhlak Nabi yang terbaik. Itu yang ramai tertarik. Cara Nabi punya contoh lah. Contoh tu tuan tengok kan. Kita semua biasa marah kan. Kadang marah. Marah betul-betul lah. Tapi macam mana kita marah? Itu contoh. Manusia ni marah memang Syamsul Debat pun pernah marah. Mau tak marah. Tapi cara kita marah. Itu mustahak. Macam mana cara kita marah? Jadi, nak kompil cara Nabi marah macam mana? Satu hari, Nabi datang menziarahi Saidina Abu Bakar. Berbuallah Saidina Abu Bakar dengan Nabi. Berbual, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia hamunlah Saidina Abu Bakar. Dia kutuk, tutang, dia bagi. Saidina Abu Bakar dah nampak kawan tu kutuk dia pun bangun, dia pandang orang. Senyap orang. Bila orang tu senyap, dia duduk balik. Dia sama berbual Nabi, Nabi senyap. Harap Badui tu masuk sekarang. Dia kutuk lagi semoga tuan-tuan lagi. Kemudian bangun balik semula sini wakar. Dia pandang balik orang tu. Dia marah Badui tu. Dia pun turun. Berburak duduk balik berburak dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Kali ketiga, Arab Badui ni sambung pula pakteri. Dia kutuk-kutuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Kali Sayyidina Abu Bakar dah tahan. Dibalas sebalik cacian dan makian Arab Badui itu segala binatang yang ada di kebun itu kambing sampai itu semua sebut. Dan bila dibalas sebalik, Nabi bangun dan Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Tuan-tuan semua, itu dah habis marah Nabi itu. Mana Nabi bangun tak beri salam, itu memang Nabi marah betul. Itu level Nabi kalau marah. Nah, kita tak ada yang betul lah. Kalau ada seorang bangun, marah ke dia? Tak. Cik Fogut tu. Kan? Tak balik lah tu. Yang seorang tu pula kan? Tapi tak. Nabi bangun tak bagi salam tu,
habis marah kita sini kenapa tak sampai cek buku tak tahu mana aku marah aku kenapa tak pernah nampak aku tak buka pun tu marah jadi dia nak buat kapu ya bila dia kata wahai Rasulullah kau beritahu aku apa salah aku jangan kau biarkan aku terkeliru nak nak beritahu Nabi marah itulah level Nabi marah Nabi tak pandang tu habis marah tu macam tu jadi dia mencerita waktu tadi Arab Badui tu kutuk macam-macam sabar aku senyum sebab apa aku nampak seramai-ramainya malaikat datang mengelilingi kamu dan berdoa akan kesejahteraan kamu kali kedua bila kau bersabar lagi aku senyum sebab aku lihat bertambah-tambah malaikat datang semua berdoa akan kesejahteraan kamu tapi bila kamu membalas balik cacat dan makian orang tu aku bangun dan aku terlihat syaitan apa malaikat tadi menghina kamu dan tempat malaikat-malaikat tadi diganti kerana syaitan dan iblis yang terus-terusan menghasut kamu lagi bangkit lagi apa ada hal kau tengok apa bapak kau sebut nak kali dia ajar syaitan tu je dia hasut ambil lah tau kan kita tinggal kata baik mana tu dia yang kutuk dia kata itu panggil syaitan kamu menyesatkan kita pun tak tahu itu yang banyak kan kita lepas marah di mana lepas mayang apa aku marah tak ada aku buat macam tu aduh kenapa aku buat begini aku macam tu siang depan orang dia joget tinggi tu jangan jangan pasti kita juga ya betapa ramai bersama teman ini menurut Islam sebagai contoh yang baik. Ingat tak perempuan tu yang kutuk Nabi hari-hari dan dia kutuk dan letak lah najis tengah-tengah jalan tu. Kan? Lepas tu macam-macam dia makin. Perempuan buta, perempuan tua buta pula tu. Tapi dia tahu tu. Dia tahu dia mahu dia kutuk dia makin. Sabar-sabar dia gigil lah. Nabi kata sabar. Biarkan. Tapi satu lagi tengok makcik tu tak mana pergi makcik tu. Pandang muka Rasulullah tu sakit dah. Jangan. Nabi kata. Nabi boleh pergi belah rumah dia Nabi suapkan dia makan ha. Suapkan dia makan Sayyidina Abu Bakar setelah kewafatan Nabi dia tanya kepada Aisyah apa amalan yang biasa dia buat apa amalan yang biasa dia buat dia tanya apa amalan yang biasa dia buat dia pun cek dia pun beritahu dia pun beritahu soal Facebook tak kira. Soal Facebook tak kira. Tapi dia kata, dia buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni. Ada satu yang Nabi buat, dia pergi rumah orang tua ni, dia suap makan di rumah kata, aku kena buat ni. Pergilah rumah orang tua. Dia pergi rumah orang tua tu, dia ambil roti tu, dia masukkan, dia cacahkan dekat air, bagi lembut roti tu, kemudian disuapkan kat makcik tu. Hati lembut dah suap. Bila disuap tu, peliti tu. Suap tu. Mana pergi orang yang biasa suapkan aku tu. Dia suap lagi lembut daripada kau suap. Dia tahu tu orang lain. Menangis lagi nak berbakar. Aku dah suap lagi lembut. Segala tingkah laku akan menjaga perkara ini sisi Islam serta ada